Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku Dewi Nurinda Lestari. Kali ini aku beli rak piring di Shopee nih. Nah, sebelum beli ini aku tuh sebenarnya sempat mikir-mikir dulu, aku pengen beli yang murah tapi dengan kualitas yang bagus. Aku sempat mau beli rak susun besi yang harganya ratusan ribu, tapi karena aku sesuaiin budget aku sendiri, aku mau pilih yang murah. Akhirnya aku beli rak susun yang seperti ini karena harganya yang sangat murah, yaitu Rp60.000. Tapi walaupun harganya murah, ini tetap kelihatannya kokoh ya dan sangat estetik karena warnanya itu putih. Untuk link pembeliannya silahkan cek di deskripsi. Dan inilah dia teman-teman paketannya. Sebenarnya dari awal tuh aku sempet lihat-lihat ya di review tokonya. Aku hampir agak ragu juga mau beli ini karena packingannya itu cuman dari plastik aja, nggak ada kardus ataupun apapun penghalang sama sekali. Sebenarnya di reviewnya juga ada yang dapat yang agak penyok atau bengkok ya, tapi banyak juga yang enggak. Makanya aku beraniin beli karena harganya juga sangat murah banget. Ya udah, sekarang kita buka aja paketannya. Mudah-mudahan ini enggak ada cacat atau apa-apa ya. Tapi sekilas dari luar ini enggak ada yang bengkok kok, tapi coba kita buka. Nah, ini dia raknya udah aku buka dan ternyata alhamdulillah banget, ini sama sekali nggak ada yang cacat, nggak ada yang patah ataupun bengkok. Ini bener-bener bagus banget. Rak piring ini ukurannya panjang 44 cm, lebar 23 cm dan tinggi 52 cm. Bahannya terbuat dari kawat besi dengan cat warna putih dan terdiri dari 3 susun. Aku beli ini dengan harga Rp60.000, tapi banyak juga toko yang lebih mahal dari ini. Aku udah cari, mungkin ini toko yang paling murah. Dan bagusnya toko ini juga melayani COD, karena kebetulan Shopee Pay aku kemarin udah habis. Jadi aku cari toko yang bisa dibayar dengan sistem COD. Untuk pengirimannya juga ini lumayan cepet, nggak lama di pengemasan juga, ini langsung dikirim aja. Dan ya udah deh, kita cobain aja. Kita ke dapur aku, kita pasangin piring-piringnya yang udah berantakan banget. Ya udah, kita langsung ke dapur. Nah, ini dia dapur aku. Ini dapurnya kecil banget karena aku ini masih awal ngontrak ya. Jadi belum banyak barang-barang juga yang aku bawa. Piring-piringnya juga masih sedikit. Jadi kayaknya cocok banget pakai rak yang tadi. Walaupun perabotannya masih dikit, tapi gak bagus juga kalau aku simpen di bawah kayak gini. Sekarang aku mau susun ke rak piringnya. Nah, ini dia piring-piringnya udah aku simpen di rak semuanya dan dapur aku jadi kelihatan lebih rapi. Nah, itu dia Shopee haul dari aku, rak piring harga 60 ribuan. Simpulannya, menurut aku rak piring ini worth it banget buat kalian beli. Dengan harga segitu kalian udah dapet rak piring yang cantik, yang kokoh dan estetik. Di video Shopee haul selanjutnya aku mau beli toples buat bumbu, jadi biar kelihatan lebih rapi, jadi nggak berserakan kayak gini bumbu-bumbunya. Makasih udah nonton. Buat teman-teman yang suka videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih.